Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman. Kali ini kita akan membahas tentang PubSub Plus Platform. PubSub Plus Platform merupakan produk SOLAS yang memungkinkan perusahaan membangun event mesh. Penamaan PubSub Plus Platform sendiri berasal dari kata publish subscribe, sedangkan tanda plus di sini menandakan fitur ekstra yang ada pada PubSub Plus Platform, seperti quick consume, request reply, event replay, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pembahasan kali ini kita akan membagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama, kita akan membahas tentang SOLAS terlebih dahulu, kemudian apa alasan kita beralih ke arsitektur Event Driven, serta nilai apa yang bisa kita ambil dari Event Mesh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Event atau Event Mesh. Dan yang paling penting adalah bagaimana peran daripada PubSub Plus Platform di dalam memodernisasi sistem di sebuah enterprise. Berikutnya kita akan membahas beberapa success stories di berbagai perusahaan di dunia yang telah menggunakan PubSub Plus Platform. Saat ini customer SOLAS sudah tersebar di berbagai bidang industri seperti financial services, capital market, telekomunikasi, airport, IoT, payment, maupun gaming, dan sebagainya. Bisa dilihat bahwasanya mayoritas financial services industry membutuhkan pertukaran data yang sangat besar. Sebagai contoh, ada Royal Bank of Canada yang telah menggunakan PubSub Plus Platform sejak 2010, serta telah mendistribusikan 50 mesin PubSub Plus di 6 kota besar di dunia untuk mendukung operasional mereka, sehingga mereka bisa melakukan transaksi sampai dengan 90 miliar message dalam satu hari tanpa ada data yang hilang. Selain itu, ada juga Barclays, Standard Chartered Bank, New York Stock Exchange, dan lain-lain. Untuk di bidang telekomunikasi ada AT&T, Airtel India, dan Reliance Jio. Di dunia penerbangan seperti Airbag Control dan juga System Wide Information System atau lebih dikenal dengan SWIM, ada nama-nama besar seperti Federal Aviation Administration, NAV Canada, dan International Air Transport Association. Selanjutnya, di sektor Internet of Things ada Daimler, Bosch, Smart City Singapura, sekaligus Tua Smartport. Nah, untuk Daimler, saat ini mereka telah menghubungkan seluruh mobil mereka ke data center dengan protokol MQTT, sehingga pemilik mobil bisa mengakses mobil dari aplikasi mobile phone, handphone. Di bidang digital payment ada American Express dan Nets Singapura. Serta perusahaan gaming dan gambling juga ada seperti ATG, HK, Hong Kong Jockey Club, Unibet, dan William Hill. Selanjutnya, siapa sih SOLAS? Nah, SOLAS sendiri merupakan perusahaan Kanada yang berfokus pada event management atau lebih dikenal dengan event mesh. Saat ini SOLAS didukung oleh ahli-ahli terbaik di dunia di bidang event distribution maupun messaging middleware, dengan lebih dari 100 orang yang fokus pada research and development. Intinya adalah SOLAS sangat berpengalaman di bidang eventing atau messaging. Bermula dari membangun distribusi jaringan besar seperti Cisco, Alcatel, Juniper, dan Newbridge, dan sekarang para ahli ini menerapkan pengalamannya di bidang arsitektur event driven. Dan sudah diakui dengan 24 patent, serta memiliki kantor di berbagai kota besar di dunia dan disupport oleh tim yang siap 24x7x365. Ini dikarenakan SOLAS mulai dari industri banking yang notabene mengikuti perdagangan matahari. Untuk itu SOLAS juga mengikuti matahari juga. Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, SOLAS merupakan penyedia event mesh terbaik saat ini. Alasannya adalah pertama, hampir 100% SOLAS memberikan garansi uptime kepada customernya, ditambah lagi dengan jaminan tidak ada data yang hilang. Kedua adalah low latency data transaction mencapai microsecond atau nanosecond. Yang ketiga adalah dengan kapasitas throughput yang besar, SOLAS PubSub Plus Event Broker mampu mengolah data sampai dengan 28 juta message per second. Mayoritas perusahaan saat ini pasti memiliki berbagai macam platform, aplikasi, maupun infrastruktur yang beragam. Dengan demikian, hampir tidak mungkin pihak perusahaan saat ini bisa melakukan integrasi ke seluruh sistem mereka. Secara teknis, hal ini bisa saja dilakukan, akan tetapi ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi, seperti
Yang pertama, bagaimana menyeragamkan seluruh koneksi ke setiap sistem dengan protokol yang berbeda-beda. Yang kedua, jika memiliki sistem yang terdistribusi di berbagai platform seperti cloud dan IoT, bagaimana caranya data bisa tersalurkan ke seluruh sistem yang ada. Yang ketiga, bagaimana cara mengelola sistem yang tersebar dengan baik, mengatur skalabilitas sistem dengan sesuai dengan kebutuhan, serta keamanannya juga. Selain itu, ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan di berbagai sektor. Nah, lalu apa solusi yang ditawarkan oleh Solas? Saat ini, semua tantangan tersebut di atas sudah dijawab oleh Solas dengan teknologi yang disebut dengan FAPSA Plus Platform. FAPSA Plus Platform merupakan solusi yang menyeluruh yang siap digunakan untuk membangun real-time enterprise. Baiklah, pada pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Untuk topik berikutnya, kita akan membahasnya di sesi yang lain. Terima kasih.